sehat, Shay. Alhamdulillah. Iya, Pak, jenggotnya tambah panjang, apa maaf, iya, Pak. Iya. Tunggu-tunggu eh. Apa? Iya. Tadi kesesat, Bah. Soalnya kan kita kan lewat hutan sana sini, Bah. Ini Kang Ari ada, Bah? Ada. Hah, lihat dia lagi pada macam-macam. Ketika kita sampai di padepokan Dangeng Nonoman Pajajaran, kita langsung melihat atraksi yang ditampilkan, yaitu memecahkan genteng dan batu bata dengan kepala. Wah, hebat banget ya para survivor. Atraksi ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dan cukup berbahaya. Jadi para survivor tidak boleh mencobanya ya. Nih, ada anak kecil juga yang bermain silat para survivor. Keren ya. Bibi kayak jago deh kalau gini. Bi, coba Bi. Ayo. Kira-kira apakah saya bisa melakukan ini? Pecahkan bata. Kalau gua bisa, lu harus bisa. Oke? Okay? Bisa gak? Bisa. Bisa gak? Musik. Doakan aku ya para survivor. Semoga aku bisa memecahkan batu bata ini. Survivor! Udah Pak, saya bantu nari aja deh Pak. Pegang. Bisa. Ayo, bisa. Sekarang giliran Bibi. Apakah dia berhasil melakukan atraksi ini? Bisa. Ayo, bisa. Bantuan jin. Boleh gak bantuan jin? Om jin! Aku gak bisa mecahin bata. Tolongin om jin. Hopla. Om pom-pom datanglah. Om jin! Om jin dari mana sih kok bawa tas? Lu dari mana sih? Aduh, aku tuh udah pengen ke mall. Aduh, ntar dulu om jin. Kamu jin lagi dulu. Naikin. Aduh, Om Jin. Apaan? Yono enggak bisa mecahin ini. Om Jin boleh enggak? Biar mecahin ini namanya Yono. Oh. Bibi, Noni, Cindy. Musik. Kita lihat, kira-kira Om Jin Papam bisa enggak memecahkan genteng? Kita buktikan. Genteng udah. Sekarang batu bata. Ayo Om Jin, pecahkan batu bata ini dengan kepala. Lagi deh, Om Jin. Pulang, Gi. Waduh. Ya, jadi mau bisa kita nyangin ya. Makasih ya, Bensu. Ya, dan para survivor. Hebat. Bagus. Hah? Pak. Kang Ade ya? Ini Kang Ade pasti ya? Iya. Iya. Pemuda tertampan di kampung ini ya? Sama Kang Ade dari tadi nyasar sana sini. Iya kan? Yeah. Ternyata Kang Ade di sini. Yeah. Kang. Iya. Yeah. Ini Kang Ade usianya berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun masih tetap keren banget. Ya masih kecil. Oh. Apa 40 tahun masih kecil? Iya, sekarang masih. Ya, ini doang yang kecil. Kang, ini latihan di sini udah berapa lama, Kang? Udah 3 tahun. Oh. 3 tahun. Mm-hmm. Oh. 3 tahun. Iya. Kang, tapi kalau saya boleh nanya, ini kenapa ini? Dari lahir.
dari bayi kan dari bayi. Ada orang yang karena kecelakaan. Iya. Kan dari lahir. Iya dari lahir. Bisa lihat. Maaf boleh lihat kan? Lihat paling segini. Iya. Kang, ini cuma ada satu jari ya, Kang? Iya. Coba angkat, maaf Kang. Ini ya, Kang. Maaf ya, Kang. Iya. Oh. Jadi yang satu enggak ada ya? Iya. Enggak. Nah, sekarang akan di sambat hutan sudah menikah. Sudah baru ada 8 bulan. Oh, pengantin baru. Pengantin baru. Ya. Pengantin baru. Pengantin baru. Hebat ya, Akang ini di antara teman-teman yang lain di belakang ini semuanya. Iya. Akang merasa diri Akang sama aja dengan mereka. Iya. Ya? Sama aja. Iya kan? Tapi kadang kalau laki-laki ya para survivor ini kan ada yang olahraganya bola dan yang lain gitu. Akang olahraga juga enggak? Olahraga dulu pernah. Olahraga bola. Cuma jadi kiper. Oh, tapi bisa kan? Dulu bisa. Tapi bisa. Nguber bola gitu. Mm-mm. Oh. Nah, ini kelapa. Ini kelapa yang Akang bilang. Iya. Buat di dikupas. Oh, ada ini dimakan. Paling ya ngupas kelapa sama gigi. Oh, pas kelapa pakai gigi. Enggak copot giginya, Kang. Iya. Enggak. Coba kalau dilihat sekarang boleh ya, Kang? Iya. Okay. Bisa. Kang Ade hebat. Dia bisa mengupas kulit kelapa ini dengan giginya. Wah, cepat sekali mengupasnya. Seperti yang kita tahu, kulit kelapa itu tebal dan keras. Dan para survivor yang ada di rumah, jangan mencobanya ya tanpa memiliki keahlian khusus. Kang, kalau seandainya ini sekarang ini saya mengikuti kegiatan Akang ya. Untuk kita kenal lebih dekat lagi sama Akang, boleh ya Kang ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Sekarang para survivor di seluruh Indonesia lagi nonton nih. Kekerenan Akang, survive-nya Akang sebagai seorang survivor sejati ya. Iya Bang. Hai survivor, let's get lost! Let's go! Aduh. Bibi! Maaf Kang, Kang, maaf Kang. Gak apa-apa. Semangat.